dan amal dari ajaran itu lainnya kecuali puasa, buat al-sibini dan amal yang memberi pahalanya. Malaikat itu tidak tahu. Maka pahala puasa ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang akan memberikan pahalanya menurut kadar kualitas tetap pasukan badannya. Jabatan muslimin memang Allah. Yang kedua, amalan yang pahalanya terpengingga adalah sabar. Apabila musyawarah berjalan, inilah yang tersohun atau dibelisa. Sesungguhnya hanya orang yang sabar yang mencukupkan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar itu pahalanya masya Allah dibelisa tanpa syarat, tanpa hitungan, tanpa batas. Mari kita berdoa untuk mendapatkan derajat